Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Honor Malaysia dikatakan bakal melancarkan Honor 9 Lite secara rasminya pada 6 Mac ini. Peranti ini hadir dengan penawaran catur kamera iaitu 2 kamera hadapan dan 2 kamera belakang di mana ia hadir dengan chip Kirin 659 seumpama Honor 7X dan juga Nova 2i. Peranti ini juga hadir dengan skrin 5.65 inci dengan memori bermula 3GB RAM, storan bermula 32GB dan bateri berkapasiti 3000 mAh. Untuk kamera pula, peranti ini menggunakan gabungan sensor 13MP dan 2MP pada bahagian hadapan dan belakang. Melalui info tertiris juga, HTC U12 dikatakan bakal hadir ke pasaran Malaysia sekitar bulan April ini dengan pelbagai spesifikasi terkini. Desas-desus ini mengatakan bahawa peranti ini bakal menggunakan skrin 5.99 inci dengan paparan QHD Plus bersama janaan chip Snapdragon 845, memori sehingga 6GB RAM, storan dalaman 256GB dan bateri berkapasiti 3420mAh. Selain itu, Xiaomi juga bakal melancarkan Tertikos yang mengintegrasikan cap jari di bawah platform Mijia. Tertikos ini hadir dengan pensijilan sekuriti daripada Microsoft. Justeru dapat digunakan untuk tujuan sekuriti tambahan. Tertikos ini juga dibina dengan sensor 1600 dpi untuk memudahkan pengguna menatal pada pelbagai permukaan yang berbeza. Namun begitu, Tertikos ini belum dilancarkan secara rasmi. YouTube kini sedang menguji fungsi video segmentation di mana ia melatih rangkaian neural untuk mengenal pasti subjek serta latar belakang dan kemudian ia dapat diasingkan sebelum mengubahnya dengan latar belakang yang berbeza. Ini membolehkan seseorang itu dapat menukar latar belakang secara langsung tanpa peralatan khas untuk membeli skrin hijau. Dan akhir sekali, Google dikatakan bakal menawarkan Android P Developer Preview pada pertengahan Mac ini. Desas-desus juga mengatakan Google akan mengoptimasikan sistem operasi Android, namun begitu Google masih belum mengumumkan ciri-ciri yang bakal terbina secara rasmi. Jadi, ini adalah rangkuman mereka sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amans 24.